Sebuah gang di Jalan Pelesiran Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat punya nama unik. Jika dicari di aplikasi Google Maps, gang tersebut tertulis jelas dengan nama Gang Stones. Kok bisa ya? Usut punya usut, nama Gang Stones diberikan karena pada 1970-an, semua warga di gang itu adalah penggemar grup musik asal Inggris, The Rolling Stones. Hampir di setiap sudut jalan juga tidak luput dari lambang band tersebut. Ketua RW setempat, Engkus Kuswara, menceritakan bahwa Gang Stone sering dikunjungi oleh para mahasiswa asing program pertukaran pelajar dan pengamat musik. Menurut Engkus, kebanyakan dari mereka penasaran ingin melihat Gang Stones. Berbagai gambar lambang band The Rolling Stones di setiap sudut gang juga terus dilestarikan oleh para warga setempat. Bahkan, setiap perayaan kemerdekaan 17 Agustus, gambar-gambar di Gang Stones selalu dibuat baru. Pembaruan berbagai gambar di Gang Stones menggunakan anggaran swadaya masyarakat. Sementara itu, salah satu pemuda Gang Stones bernama Iki menyebut sesepuh pendiri Gang Stones memiliki komunitas. Komunitas tersebut diberi nama Paguyuban Legend Gang Stones. Setiap tahunnya, mereka sering membuat berbagai kegiatan musik di Balai Serbaguna. Bahkan, musisi legendaris seperti grup musik rock Sahara pernah manggung di pentas seni Gang Stones. Selain mengadakan pentas seni, komunitas itu juga memberikan santunan untuk anak yatim dan kaum duafa. Menurut Iki, 70% penduduk gang tersebut adalah keturunan dari pendiri Gang Stones dan sisanya pendatang baru. Ia berharap nama Gang Stones bisa kembali tenar dan menjadi destinasi wisata urban Kota Bandung.